sini ada namanya Excellum Palm Android VBox. Jadi itu dia bakal banding sama kita ada fiber dari Excel. Kita lihat dalamnya apa ya. Ada petunjuknya. Nah ini Android TV boxnya kecil ya. Ini ada kartu garansi. Masih ada apa lagi? Oh ini kabel HDMI. Ini buat colokan listriknya dan remote. Simple isinya. Ini udah bisa setup Android phone kita sama si Excellum Palm ini, tapi udah skip aja. Terus karena ini streaming, jadi kita bisa pakai WiFi. Dan dia akan otomatis checking for updates dan ke WiFi-nya. Jadi kita tunggu dulu aja. Oke, tadi yang update Google Play itu agak lama memang, jadi kalau mau ya tinggal aja. Terus habis itu, ini kita tinggal sign in pakai Google account kita. Ini bisa pakai, tadi kan bisa di pair tuh HP sama si Excellum Palm-nya. Atau kita bisa pakai remote dulu aja deh. Setelah sign in, kita suruh agree untuk Google Terms of Service-nya. Kita accept aja. Terus tinggal mau pakai location atau enggak. Ini kita kasih nama aja, mau nama yang apa sekarang. Kita kasih nama, tinggal ini semacam introduction-nya to Android TV. Tinggal slide kanan aja. Ini apa aja sih di sini. Sedang. Flyfix itu ntar kita bisa dapat. Besarnya sih bisa dapat selamanya sih. Terus ya klik play aja deh. Kalau di iFlix tuh enak tuh ada subtitles Indonesia selain Inggris. Terus kalau ini apps-nya, jadi kita ya sama aja kayak smartphone, jadi kita mau install apa, jadi iFlix udah. Terus kita bisa install Spotify, terus macam-macam sih. Ini kan channelnya ini ada banyak nih, termasuk ada yang kids, yang itu saya kids ya, Da Vinci Kids, iFlix Kids, Catch Play, Film Anak. Nah itu kenapa di bidang itu? Soalnya di sini ada namanya Kids Mode. Jadi kita bisa ya merasa lebih aman kalau saya punya anak-anak, terus mau nonton sendiri, tinggal di online aja.
kita tinggal masukin pinnya aja kalau mau nonton. Ini kita aktifkan dulu quick mode. On. Tuh, tinggal yang channel anak-anak aja nih sekarang. Saya mau di off kan, tinggal masukin pinnya lagi aja. Tinggal off channelnya. Enjoy watching movies and other contents from Excel Homebound.